Nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Di pertandingan yang pertama ini, di match yang ke-83 akan dipimpin oleh Ripri 1, Windy Agustina Putra Jawa Barat. Wakil 2, Alman Falukti Jakarta. Ripri 3, Rio Rangga Fadilah SHMH Aceh. Timekeeper Wahyu Wicaksono Yogyakarta. Ripri 5 Heri Firmansyah Jawa Barat. Matchcom Aceh Rohaidi Jawa Barat. Ripri Asisteran Ikwan Laga Budi Laksono. Selamat berlukis. Yang akan mempertemukan sang pemuncak klasemen Bintang Timur Surabaya melawan tim peringkat 9 sementara yaitu Sadakata United. Kita saksikan pemirsa, dua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan juga rangkat pertandingan yang sudah bersiap di arena. Dimana kali ini nampaknya Coach Hector Suto akan diwakilkan oleh asistennya. Sedangkan kita saksikan dua kapten, Naufal dan juga Septian Dwi Cahya, dan coach Panca Pauji akan kembali menahkodai Sadakata. Sadakata United tidak bermain di dua pekan yang digelar di Pangsuma Pontianak di seri sebelumnya, maka ini adalah penampilan perdana Sadakata United setelah terakhir kali bermain pada bulan Maret 2023. Ya, sudah datang dengan beberapa amunisi baru dan nama-nama yang patut diperhatikan dari Sadakata United, ada Azari Parapat, Teddy Ramdhani, M. Alvandro Dandi, Fredrik Dale, dan tentunya ada satu pemain asing yang sudah disiapkan, Elbek Tulkinov. Sedangkan sang juara bertahan dan juga pemuncak klasemen sementara langsung mencoba menurunkan nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Firman Ardiansyah, Perton Cardoso Gallo, Dieguinho, Iqbal Rahmatullah, dan Nazil Purnama akan tampil sejak menit awal di babak pertama ini. Dengan lima pertama milik Sadakata akan kita saksikan mana Sadakata United menurunkan Rizky Apsana Putra, Faris Riyadi, Mia Zainul, Yogi Saputra, dan Muhammad Ilvan Alvandro. Kita akan nantikan pemirsa, kick-off akan segera berlangsung. Dengan jersey hijau-hijau-hijau Bintang Timur Surabaya. Sedangkan orange-orange-orange adalah Sadakata United. Kick-off gol pertama. Tanda kick-off babak pertama. Selamat menantikan kepada semua pecinta futsal tanah air dimanapun Anda berada. Jangan lupa Anda semua bisa terus saksikan lanjutan persaingan di Liga Futsal Profesional Indonesia
yang akan terus disiarkan oleh MNC Media, baik MNC Sports Channel, MNC Play, K-Vision, Vision Plus, untuk RCTI Plus. Dan update terus berita olahraga terbaru dan terhangat hanya di Sportstars ID. Selamat menyaksikan pemirsa, dua aksi pertama dari dua tim yang bola-bola panjang coba diperagakan, dan kita saksikan nonton di arena Kota Metro juga bola di belakang. Langsung tadi dari Astana, umpan direct yang gagal dikuasai oleh Diego Ingon, meskipun kick in kali ini untuk Bintang Timur Surabaya. Potong, jadi tendangan ke dalam bagi Sadakota United. Sama kita saksikan cobaan umpan 1-2 yang coba ditampilkan oleh Armia Zainul, gagal. Kali ini Firman Ardiansyah pada Iqbal. Memulai serangan bagi Bintang Timur Surabaya. Galo kembali terpotong oleh Yogi. Lanjutkan kaki Nazil. Coba ada bentukan yang bisa dilanggaran. Lain upaya sepakan Arminia Zainul. Terus diganggu. Terus cepat Firman Ardiansyah. Firman umpan tadi bisa dipatahkan oleh Rizky Apsara Putra. Atakan pertama sang juara bertahan mulai mengancam tahanan Sadakota United. Dan nampak wasit meminta lapangan dikeringkan terlebih dahulu. Baik pemirsa, laga akan segera dimulai. Itu sudah dilakukan, Yogi angkat ke depan. Armia mencuri tembak, mudah saja diamankan dan dibiarkan tadi. Dan Nazil Purnama, yang cepat ke kiri, yang masih sedikit terburu-buru. Lalu, kepada Yogi yang terus diganggu. Diego jauh ini masih cukup tampil konsisten bagi Bintang Timur Surabaya pemirsa. Kembali kerjasama akan langsung masih menyamping, belum terlalu bahaya upaya ancaman pertama dari Diego. Rizky Apsana Putra pemirsa geser, coba merobos tadi namun kali patahkan oleh Iqbal. Diego membentur mistar gawang. Mayang sudah mencetak 13 gol di Liga Futsal Profesional musim ini. Apakah jarak jauh dari luar circle akurat dan masih menghantam mistar gawang dan belum berhasil membuka keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Lagi-lagi pressing ketat tinggi ditampilkan oleh BTS membuat Sadakota United tidak terlalu nyaman melakukan build up serangan. Terus dipress, terus ditekan dan terpaksa harus mengeluarkan umpan panjang yang tentunya tidak menjadi sebuah hal yang cukup efektif sejauh ini. Ini dia asisten pelatih dari Coach Hector Suto, yaitu adalah Coach Susorey. Pelatih yang juga sempat menakodai BTS di awal musim ini sebelum Coach Hector Suto kembali menukangi tim.
Yeguinho akan susahkan tendangan dalam, bisa diamankan. Yogi coba lakukan serangan balik, namun Nazil Purnama mempersempit ruang tembak Armia Zainul. Keputusan yang sangat matang dari Nazil yang merupakan pemain asal Bandung berusia 31 tahun. Sudah berikan, ada kesempatan Yogi, umpan diagonal. Oh! Cukup berani tadi, dan ada benturan antara Ais dengan Aimia Zainul. Kita saksikan bola 50-50 yang coba diambil oleh Ais menggunakan kepala, tapi ada benturan dari Armia sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Laga kembali dimulai pemirsa. Geser tadi Rio Pangestu sudah turun. Shauki Chaud pada Samuel Eko, tapi diganggu. Kata-kata coba membangun serangan. Shauki mencari ruang tembak ke tiang kedua, namun gagal dijemput. Disambut oleh Runtu Boy. Dan sudah turun ke lapangan Elbek Tulkinov, main tim nasional Uzbekistan. Ini dia Elbek, bisa dipatahkan oleh Nazil, digeser kepada Ardiansyah Runtu Boy. Runtu Boy tendangan kaki kanan, masih bisa diamankan oleh Apsana Putra. Rizky Apsana Putra, pemain yang membela PON Jawa Barat. Oh, open shot tadi yang masih bisa diblok. Nazil kali ini angkat direct, lalu tinggi. Saat ini Sadakata United berada di peringkat ke-9, berhasil mengumpulkan 10 poin dari 11 kali bertanding. 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 7 kekalahan membuat Sadakata cukup struggling untuk naik ke papan tengah musim ini. Sedangkan Bintang Timur Surabaya mendapatkan hasil yang tidak maksimal di 2 series Pangsuma Pontianak di putaran kedua ini, di mana akhirnya rekor 26 pertandingan tidak terkalahkan dari Bintang Timur Surabaya pupus sudah setelah berhasil dikalahkan oleh Pendekar dengan skor 3-2 di pekan ke-10. Dan sebelumnya juga sempat ditahan imbang oleh Kancil WHW Pontianak dengan skor 4 sama, yang berarti dalam 4 pertandingan di Pangsuma Pontianak, Bintang Timur Surabaya tidak meraih hasil maksimal, hanya meraih 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Dan nampaknya itu yang membuat semangat motivasi dari anak-anak BTS bertambah di series Kota Metro Lampung ini. Mulai kembali menekan Shauki Shaun kali ini pemirsa. Oh, hampir saja bisa dicuri oleh Samuel Eko tampu bolon. Namun kita saksikan umpan tarik yang ternyata langsung mengarah pada Rizky Apsana Putra, berbuat tenang sudut. Lagi-lagi Samuel Eko tidak berhasil mencetuskan bola ke gawang dari Sadakata United. Dan 5 menit sudah berjalan waktu pertandingan. Skor imbang 0-0 masih menemani jalanan babak pertama pemirsa. Dan kembali saya ingatkan, di laga hari ini ada 4 pertandingan yang akan kami siarkan. Ada Halus setelah ini melawan Pelindo, ditambah dan dilanjutkan di pertandingan ketiga ada Cosmo melawan Giga FC, dan ada Unggul FC melawan Sasabo. Kita saksikan Elbek Tulkinov nampaknya mendapatkan gangguan dari satu orang pemain Bintang Timur Surabaya. Coach Panca Pauji
peraih medali emas di PON Jawa Barat 2016. Tadi ada dorongan terhadap elbek dilakukan oleh Rio Pangestu. Dan ada gerakan follow through yang buat wasit menyatakan pelanggaran untuk Sadakata United. Masih terlihat sangat alot yang membuat permainan Bintang Timur Surabaya tidak terlalu nyaman sejauh ini. Rio Pangestu, kartu kuning pertama didapatkan oleh pemain Bintang Timur Surabaya. Ya, selamat datang. Tadi itu adalah pelanggaran selamat datang bagi elbek Tulkinov di Liga Futsal Profesional musim ini yang baru saja bergabung pada akhir bulan lalu bersama Sadakata United setelah sebelumnya elbek Tulkinov bermain untuk Jizak Kentek di Champions Uzbekistan Professional League 2021-2022. Sebelumnya juga sempat membela Maksam Chirchik, klub peserta di Uzbekistan Champions League. Balik ke lapangan pemirsa, Ardiansyah Runtu Boy pada Rio. Kembali Runtu Boy, masih Runtu Boy, coba mencari celah opsi passing di sana, diganggu terus menerus, tidak diberikan kesempatan. Syauki Syaud, umpan 1-2, kerjasama yang cukup apik Syauki, namun Rizky Apsana Putra mempertontonkan kemampuannya dalam menjadi shot stopping. Kita saksikan sebuah sepakan akurat, powerful dari Syauki, mampu digagalkan dengan cermat oleh Rizky Apsana. Save kedua dari Rizky Apsana di laga kali ini. Lagi-lagi tidak bisa disambut oleh Samuel Eko. Cukup disayangkan. Buat kesempatan yang kembali terbuang. Ya, nampaknya The Sniper sudah turun ke lapangan. Adriana, The Sniper, pemain senior berusia 33 tahun. Rizian sana masih sangat fokus dalam menjaga gawang milik. Oh, kita saksikan sebuah aksi sangat cepat. Untuk percaya diri. Nah, kalian nih ada sebuah pergerakan dipatahkan oleh Nazil Purnama. Penempatan posisi Nazil sejauh ini juga harus terus kita apresiasi dan juga menjadi benteng terakhir dari Bintang Timur Surabaya. Ini dia Andriana, sang set piece spesialis. Dia sama mencari celah ruang tembak di sana. Tarik lagi ke belakang Rizky Apsana Putra. Langsung masih tinggi di atas gawang dari Bintang Timur Surabaya. Zalo balik turun ke lapangan. Ada kesempatan namun ada blok yang rapat dari Ilham Alvando. Ilham Alvando, pemain yang didatangkan di putaran kedua ini setelah sebelumnya ini adalah pemain yang sempat membela Porprov Hulu Sungai Selatan. Dan sebuah sepakan tadi dari Galo nampaknya yang masih kembali menyamping. Ada claim touch namun wasit menyatakan goal clearance bagi Sadakata United. Iqbal mulai kembali serangan bagi Bintang Timur Surabaya. Umpan diagonal terbaca. Armia Zainul angkat ke depan. Ilham Alvandro, masih Ilham, geser kali ini. Coba bermain dengan tempo cepat. Yogi gagal untuk bisa melewati Iqbal. Masih cukup sulit bagi Yogi Saputra.
bisa mengalirkan bola ke sepertiga permainan terakhir di lapangan Bintang Timur Surabaya. Sadakata United dari 11 pertandingan sudah menghasilkan 22 gol. Jumlah yang sama juga. Oh, kita saksikan ada sebuah kesalahan dari Yogi. Namun nampaknya kembali Bintang Timur Surabaya kehilangan momentum. Gagal tadi umpan direct dari Galo. Turun ke lapangan kembali pemirsa. Yogi Saputra buang saja oleh Iqbal. Ya, belum terlalu jelas skema permainan dari Sadakata United. Kali ini Bintang Timur Surabaya melalui Iqbal kirimkan bola ke depan kepada Diego Inyo, gagal untuk melewati Sadakata, di mana aksi defense yang baik dari Frederick Dale, pemainnya juga baru saja didatangkan. Everton Cardoso Galo. Umpan tarik bisa dibaca, ada upaya fast break dari Faris Riyadi, namun Dieguinho begitu solid. Iqbal kali ini mencari ruang tembak. Iqbal diganggu dan foul diberikan oleh wasit pertama. Cepatan dari Iqbal buat lini pertahanan Sadakata tadi sempat tercecer, namun Armia Zainul melakukan aksi defensif yang dianggap wasit tadi sebuah pelanggaran, karena memang Armia tidak berusaha untuk menguasai bola, lebih ke mengganggu pergerakan Iqbal, itu yang membuat wasit nampaknya mengambil keputusan foul. Harus berhati-hati, cukup banyak dan cukup sering pelanggaran terjadi. Siap-siap kali ini pemirsa. Iqbal umpan tarik. Oh, deflection. Masih belum kembali bisa mengoyak gawang Sadakata United. Kembali umpan Faris Riyadi, mulai serangan bagi Sadakata. Langsung diganggu Diego. Pelanggaran. Ada intensitas berlebih yang dianggap wasit sebuah foul dan mengganggu penguasaan bola dari Faris Riyadi. Ya, kembali masih belum maksimal juga upaya set piece dari Armia Zainul. Di putaran pertama, pertandingan antara Bintang Timur Surabaya melawan Sadakata berakhir dengan kemenangan Bintang Timur Surabaya dengan skor telak 5-2. Saat itu Dieguinho berhasil mencetak 2 gol, Ais ataupun Firmang Ardiansyah 1 gol, dan Rizky Xavier 2 gol. Sedangkan gol balasan dari Sadakata dicetak oleh Aji Satria dan juga Yogi Saputra. Sangat menarik karena hingga menjelang pertengahan babak pertama, sejauh ini belum ada gol yang tercipta. Berarti ada perlawanan kuat dari Sadakata sejauh ini. Pun secara intensitas serangan, Sadakata belum bisa berbuat banyak, namun aksi-aksi defensif sejauh ini cukup solid.
Rio. Untu Boy, umpan diagonal dipatahkan. Lebek Kulkinov, sentuhan yang sangat baik diganggu oleh Diego Inho, menjadi kick in bagi Sadakata. Proses adaptasi dari Lebek Kulkinov juga ini patut kita cermati. Untuk pertama kalinya Lebek bermain di Indonesia. Rizky Aksana Putra apakan langsung. Ada second ball yang coba digi manfaatkan namun gagal. Kali ini Shauki Shaud coba memulai serangan. Shauki Untu Boy Samuel Eko bisa dicuri. Dua dengan Naufal. Ada intercept penting kali ini. Sadakata memulai serangan balik. Lebek Kulkinov diganggu, ditutup oleh Rio Nestu Putra. Yang nampaknya Randy Ramdhani pun sudah turun ke lapangan. Mantan pemain futsal 35. Tim futsal 35 dan sempat menjadi juara satu di AFP Jawa Barat. Lagi-lagi memang karena coach Panca Fauji berasal dari Jawa Barat, maka banyak pemain Sadakata yang bela dan juga bermain untuk Sadakata United. Banyak pemain asal Jawa Barat yang diangkut oleh coach Panca Fauji. Lebek, sebuah intercept yang sangat baik. Lagi-lagi transisi yang terlambat ditampilkan oleh para pemain Sadakata. Haji Satria tadi sedikit kehilangan momentum sehingga bisa diganggu oleh Runtu Boy. Rizky Apsana Putra, ini berbahaya. Bisa diamankan oleh Andri. Kembali pemirsa, Samuel Eko kepada Shauki Shaud. Shauki, buah body feint yang baik namun sepakannya masih bisa dibendung. Tempo permainan mulai menurun di pertengahan babak pertama ini pemirsa. Biasa Runtu Boy. Lebek baik bisa mengganggu namun bola jatuh di kaki Samuel Eko dan bisa diamankan kembali oleh Rizky Apsana Putra. Anggaran kali ini dilakukan oleh Runtu Boy. Andriana berikan bola pada Aji Satria. Andri gagal dikontrol dengan sempurna oleh Lebek Kulkinov. Kembali mengincar ruang tembak kali ini Ardiansyah Runtu Boy. Runtu Boy masih menyamping. Sebuah aksi individu di sisi kanan penyerangan Bintang Timur Surabaya diakhiri dengan tendangan chop dari Ardiansyah Runtu Boy namun masih off target. Kembali belum berhasil mencetak gol pembuka bagi Bintang Timur Surabaya. Runtu Boy
Rio Pangestu menjadi kesempatan. Oh, hanya membentur tiang gawang. Gangguan dari Elbek Sulkinov yang membuat Rio dan juga Nazil jibaku tadi. Baik, lapangan pemirsa, buah sepakan Armia Zainul masih menyamping. Ya, belum berjalan dengan begitu rapi serangan yang digalang oleh para pemain bintang tim Surabaya. Beberapa kali terpaksa harus menggunakan direct ball yang sejauh ini tidak maksimal. Alfando. Ilham Alfando, oh berbahaya. Kesempatan dan berbuah menjadi gol bagi Firman Ardiansyah, memanfaatkan kesalahan dari barisan pertahanan Sadakata United. Sebuah kesalahan fatal yang harus dihukum dengan tuntas. Yeguinho yang tidak egois memberikan bola kepada Firman, dan dengan mudah Firman mencungkil bola ke gawang yang sudah kosong. Buat debut yang kurang manis di ciptakan oleh Ilham Alfando. Namun waktu masih panjang untuk membuat Sadakata setidaknya bisa mengejar ketertinggalan saat ini. 1-0 Bintang Timur Surabaya unggul terhadap Sadakata United. Armia Zainul, Alfando gagal melewati Galo. Sebuah covering yang sangat baik dari Everton Cardoso Galo. Kembali laga dimulai pemirsa. Setelah sempat terhenti untuk beberapa momen, nah, ini Armia Zainul bersama dengan Yogi tarik ke belakang. Masih cukup kesulitan. Apsana Putra gagal dijangkau oleh Armia Zainul. Angkat ke depan, lagi-lagi tidak maksimal. Dan kembali memang berulang kali bahwa di laga yang cukup ketat, kesalahan akan menjadi sangat fatal. Dan di mana yang memang bisa banyak mengurangi kesalahan, maka akan mendapatkan kemungkinan diuntungkan lebih besar. Dan di momen kali ini, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh barisan pertahanan Sadakata United membuat mereka harus tertinggal 1-0 atas Bintang Timur Surabaya. Galo, umpan yang tidak terukur. Kembali pemirsa bergeser pada Yogi. Yogi kerjasama dengan Armia, turun ke belakang untuk jemput bola. Sangat ketat pressing dari para pemain Bintang Timur Surabaya. Bergeser, umpan ke tiang kedua, namun tidak bisa menjangkau Yogi yang sudah bergerak ke depan.
Ya, menjelang akhir babak pertama pemirsa. Tim Surabaya masih unggul 1-0. Yeguinho kali ini. Yeguinho masih mudah diamankan oleh Rizky Aftara Putra. Umpan panjang ke depan. Gagal dijangkau. Dan berbuah tendangan sudut bagi Sadakata United. Sebuah kesalahan antisipasi dari Iqbal yang hampir saja membuat Nazil tadi gagal mengantisipasi bola dan memang hanya berbuah tendangan sudut bagi Sadakata. Sudah turun ke lapangan Perdi Tarigan yang berusia 23 tahun. Siap-siap kali ini tendangan sudut akan coba dimanfaatkan oleh anak-anak Sadakata United. Umpan cukup jauh, udah diamankan oleh Nazil. Nazil maksudnya langsung. Oh, antisipasinya salah. Kesempatan lagi-lagi tidak maksimal. Kali ini Firman Ardiansyah mendapatkan bola giveaway, tapi sepakannya masih tinggi. Lagi-lagi kesalahan antisipasi menjadi hal yang sangat mahal di momen kali ini. Bergeser pemirsa. Naufal berikan bola ke sektor. Kembali Naufal. Flank sebelah kanan. Biasa cukup apik ditampilkan oleh Sadakata. Namun diganggu oleh Iqbal. Ya, Fredrik Daleh yang terus kerjasama dengan Naufal dan juga pergerakan dari Azari Parapat juga tampil cukup rapih. Azari Parapat pemain baru juga yang pada putaran pertama membela unggul FC Malang. Umpan ke tiang kedua tidak bisa dijangkau oleh Azari. Lagi-lagi tidak maksimal. Iqbal. Yeguinho main sabar kali ini. Galo diganggu. Angkat banyak ke depan. Yeguinho mudah diamankan oleh Rizky Apsana. Sadakata coba mencari peluang. Azari Parapat kepada Naufal. Digeser kembali. Ferdi Tarigan terpatahkan. Runtuh Boy. Umpan ke tiang kedua. Namun mudah saja. Syauki tidak terlalu jelas tadi apakah umpan ataupun shooting langsung. Lagi-lagi kesalahan. Runtuh Boy. Runtuh Boy. Bisa dihentikan oleh Rizky Apsana Putra dengan penyelamatan keempat yang ia tampilkan di babak pertama ini. Luar biasa penjaga gawang asal Kota Bandung ini lagi-lagi mempertontonkan aksi yang memukau, menghindarkan Sadakata untuk kebobolan lebih banyak. Balik bisa menghadang upaya serangan, upaya counter attack ditampilkan oleh Sadakata. Ferdi Tarigan, bukan pelanggaran dan justru foul dilakukan oleh Ferdi Tarigan. Dimana bola mengenai tangan dari Freddy. Freddy Tarigan, pemain asal Penanggalan. Israr Megantara terus diganggu. Israr diculik oleh Freddy. Masih Freddy. Lagi-lagi terus berjibaku. Sebuah aksi defensif dan transisi bertahan dari Israr Megantara. Naufal
coba kali ini menemukan skema yang tepat untuk membongkar pertahanan bintang timur Surabaya. Freddy ditutup oleh Rio Pangestu. Umpan ke tiang kedua cukup jauh dan gagal dimaksimalkan. Ya masih sulit tadi Naufal ketika ingin coba menguasai bola. Dan pemirsa, Naufal angkat ke depan. Gagal dikuasai oleh Albek Tukinov. Pemain berusia 22 tahun. Albek Tukinov sudah membela tim nasional Uzbekistan. Total 25 caps sudah ia tampilkan dan berhasil mencetak 10 gol. Pada tahun lalu, Albek berhasil membawa Uzbekistan untuk meraih bronze medal di AFC Futsal Championship 2022. Angkat ke depan pemirsa, sebuah kesempatan bagi Sadakata. Mali belum benar-benar menemukan skema yang tepat untuk bisa meneror pertahanan dari bintang timur Surabaya. Ardiansyah run to boy. Shauki kembali geser kepada Rio. Mini tim nasional Indonesia ada di tubuh bintang timur Surabaya. Rio kembali. Oh, bisa mengolongi Yogi. Kesempatan di tiang kedua namun Rizky Apsana. Shauki Shaun kembali bisa dihentikan oleh Aji Satria. Nah, sebelumnya kita saksikan ada save kelima dari Rizky Apsana Putra. Terus menjadi pemain yang menjadi palang pintu terakhir bagi Sadakata United. Rio kepada Shauki. Lagi-lagi bisa dihentikan oleh Rizky Apsana Putra. Rio Pangestu, Israr Megantara masih menyamping dan tidak ada touch. Hanya berbuah goal clearance bagi Sadakata United. Ardian angkat diagonal yang terlalu panjang tadi, gagal dijangkau oleh pergerakan Randy Ramdhani. Diancah run to boy, masih run to boy. Rio Pangestu pada Shauki Shaud. 4-1-2 namun dicuri kesempatan 2 lawan 1. Langsung nendang dan sepakan The Sniper masih tinggi kali ini. Aksi counter attack yang hampir saja berhasil ditampilkan oleh anak-anak Sadakata United Sabu Salam. Randy sudah on target, masih bisa ditepis namun second ball yang didapatkan oleh Andriana masih tinggi. Ancaman kedua yang cukup membahayakan bintang timur Surabaya dari Sadakata United. Ya, kesalahan komunikasi antara duo Brazilian, meskipun Everton Cardoso adalah pemain yang juga memiliki paspor Azerbaijan dan sudah membela timnas Azerbaijan di beberapa event sejak 2016. Ya,
Iqbal geser kepada Dieguinho. Galo kali ini. Kembali paketan pertama dari Bintang Timur Surabaya. Masih sangat mencung kesulitan sejauh ini. Belum terlalu nyaman juga untuk menampilkan skema serangan yang jalan rapi. Setidaknya masih terus berhasil diganggu para pemain Sadakata United. Cepat kali ini Randy Ramdhani. Baik bisa mencuri bola. Ada pelanggaran terhadap Iqbal. Ya, benturan antara Randy dengan Iqbal. Waktu terakhir di babak pertama. Ada upaya langsung menuju jantung pertahanan Sadakata. Umpan tarik yang gagal. Elbek Tulkinop memimpin serangan balik. Ya, gagal dijangkau oleh Yogi Saputra. Masih cukup kesulitan juga Sadakata. Meskipun sudah berhasil menciptakan dua kali serangan balik yang hampir saja menciptakan gol. Menit terakhir di babak pertama pemirsa. Dua kembali. Armia Zainul. Ada second ball yang coba dimanfaatkan namun Nazil Purnama begitu cepatan untuk kembali menangkap bola. Armia kali ini digeser ke flank sebelah kanan. Faris berikan ke belakang. Armia kembali. Armia Zainul mencari ruang tembak. Yogi bisa dicuri oleh Galo. Galo gagal berikan bola kepada Dieguinho. Terus mengganggu Faris Riyadi. Masih Faris mencari pergerakan rekannya. Ya, transisi serang yang cukup terlambat. Dan itu adalah aksi terakhir di babak pertama, di mana skor 1-0 untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya berhasil dicetak oleh Firman Ardiansyah. Kita akan nantikan lanjutan persaingan di babak kedua pemirsa. Dan jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah break yang satu ini.
bintang timur Surabaya. Dan dengan gol yang ia ciptakan di babak pertama tadi, membuat catatan Firman semakin bertambah. Sedangkan Sadakata United, kehadiran beberapa pemain baru memang memberikan nuansa dan warna yang lebih fresh, meskipun di beberapa kesempatan dan juga di beberapa momen kerjasama yang coba dijalankan belum begitu cair dan juga berjalan dengan sempurna. Namun ada potensi untuk merepotkan sang juara bertahan, di mana kali ini laga akan segera dimulai kembali pemirsa. Kick off babak kedua telah dimulai. Jersey orange adalah Sadakata United, sedangkan bintang timur Surabaya dengan jersey hijau. Selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal tanah air dimanapun Anda berada. Jangan lupa terus saksikan Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2022-2023 hanya di MNC Sport Channel. Anda juga bisa saksikan di K-Vision, Vision Plus, MNC Play. Kita saksikan sebuah tekanan Syauki Syaud langsung membuat Rizky Apsana Putra berjibaku di awal babak kedua ini. 6 penyelamatan ia tampilkan di babak pertama, dan kita saksikan save pertama dari Rizky di babak kedua. Terus melanjutkan performa gemilang anak muda asal Bandung ini. Kembali kali ini dua pergerakan yang coba ditampilkan, namun masih terus diganggu oleh para pemain bintang timur Surabaya. Kesempatan menyerang yang ditampilkan oleh Sadakata beberapa kali juga bisa menemukan celah di pertahanan BTS, namun kurang klinis. Itu yang membuat sejauh ini Sadakata United belum berhasil mencetak gol. Jadi laga pertama mereka pada 12 Maret 2023 mereka kalah 6-0 atas Pendekar United. Dan arti ini adalah penampilan perdana Sadakata United setelah 97 hari yang lalu. Kita saksikan ada tarikan dari Samuel Eko buat upaya dan momen counter attack dari Sadakata terhenti. Kembali laga dimulai pemirsa. Masih cukup kesulitan Armia Zainul. Kumpulan umpan, kesempatan, oh, masih menyamping. Sudah keluar dari sarangnya Nazil untuk menutup ruang, namun sedikit terlambat. Tapi pressing yang dilakukan, pergerakan dari Faris Riyadi, ini belum tepat sasaran. Baik pemirsa, bintang timur Surabaya sudah menempatkan tekanan di awal babak kedua. Kemudian Charun Tuboy pada Samuel Eko, diganggu terus menerus. Saat tarik menarik, Charun Tuboy kembali bisa menguasai bola. Ardiansyah Charun Tuboy, pemain yang di awal kemunculannya dijuluki sebagai sang wonderkid, bocah ajaib asal Papua Barat.
kembali pemirsa. Dian Saruti Boy coba bergeser kali ini. Lagi-lagi bisa diamankan oleh Rizky Apsana Putra. Ya, di laga kali ini Bintang Timur Surabaya tidak bisa diperkuat oleh Rizky Xavier Ais yang memang sedang mendapatkan ataupun menjalani masa recovery setelah mendapatkan cedera di beberapa pekan lalu. Sebuah hal yang tentunya cukup merugikan Bintang Timur Surabaya. Namun kali ini kita saksikan Rizky Apsana Putra juga nampaknya sudah dipersiapkan tandu karena sudah beberapa kali mendapatkan benturan. Ya, ada gerakan yang tidak sesuai membuat kali ini Rizky Apsana memegangi lutut sebelah kiri. Harus ditandu keluar lapangan pemain yang tampil baik di laga kali ini. Sudah berada di lapangan pemain pengganti yaitu Eza Kurnia Syahputra. Hingga gawang yang masuk untuk bisa mengisi kekosongan Rizky Apsana Putra. Firman ataupun Ardiansyah Runtuboy kali ini. Runtuboy kali sekali bergeser dan masih menyamping upaya Yogi. Firman Ardiansyah masih Firman Cimeng lepas ataupun mendapatkan gangguan tadi, berbuah tendangan dalam bagi Bintang Timur Surabaya sudah dilakukan. Galo kembali, Galo Firman tarik belakang Iqbal. Ada Nazil geser ke depan. Yeguinho mendapatkan wall pass tadi, namun Galo sepakannya masih menyamping. Gerakan wall pass dari Yeguinho beberapa kali memang berhasil memecah pertahanan dari Sadakata. Freddy Tarigan yang sudah membela Sadakata sejak musim lalu. Oh, sepakan langsung tadi dari Dieguinho. Ada claim touch yang coba kali ini dimanfaatkan dengan lebih maksimal melalui skema tendangan sepak pojok yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Bintang Timur Surabaya. Baik pemirsa, Freddy Tarigan kerjasama. Ada gangguan, kesempatan kali ini. Dua penyelamatan dari Nazil Purnama mampu menghentikan sepakan Naufal. Untuk kedua kalinya upaya serangan dari Sadakata United di babak kedua
bisa mencapai target meskipun belum benar-benar mengoyak gawang dari BTS. Namun kali ini fast break coba ditampilkan, buah pembacaan bola yang baik dari Dieguinho. Bagaimana aksi individu main asal Brazil ini mampu mencetak gol kedua bagi Bintang Timur Surabaya. Gol ke-14 bagi Dieguinho di Liga Profesional musim ini. Brazil kembali menggetarkan gawang Sadakata United. Sepakan kaki kanan yang menyusur lantai, bahkan membuat Rizky Apsana gagal untuk menghalau bola. Semakin nyaman keunggulan yang didapatkan oleh Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur Surabaya kali ini unggul pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung, gol pertama dicetak oleh Firman Ardiansyah. Sedangkan gol kedua baru saja terjadi di mana Dieguinho mencetak gol. Ya, ini menarik bagaimana responnya akan ditampilkan oleh Sadakata United dengan kondisi yang semakin sulit setelah kembali tertinggal unggulan di babak kedua ini. Kita saksikan pemain bernama lengkap Diego Henrique de Ebru asis, mampu menggandakan keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Kick off kembali sudah dilakukan pemirsa. Freddy dia sama. Oh, Freddy Daleh. Beruntung ada Freddy Tarigan kembali mengganggu. Iqbal gagal. Pakan langsung. Masih ada hadangan dari Rizky Apsana Putra. Kita saksikan Cimeng dari jarak jauh. Sepakan first time shoot. Kaki kiri yang hampir saja kembali bisa menembus gawang Sadakata. Lalu bisa dihentikan. Kali ini yang beruntung Kafri yang sangat baik dari penjaga gawang. Nya sempat digantikan tadi oleh penjaga gawang kedua. Namun Nazir kembali masuk. Noval. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Azari Parapat. Yang terjadi antara Arzari dengan Iqbal kali ini membuat wasit memutuskan tendangan bebas untuk Bintang Timur Surabaya. Sudah dilakukan Firman, masih Firman menusuk, kembali bisa dihentikan oleh Rizky Apsana. Mudah bagi Rizky Apsana untuk menangkap bola sepakan Iqbal. Kali ini transisi menyerang yang kembali gagal. Firman Ardiansyah diganggu, play on. Gagal berikan passing, bola kembali curi oleh Dieguinho. Tarik ke belakang pada Iqbal. Galo, paketan pertama dari Bintang Timur Surabaya. Begitu tampil solid di laga kali ini. Dua gol yang diciptakan oleh Bintang Timur Surabaya sama-sama diciptakan ketika paketan pertama ini berada di lapangan. Lepas, namun bisa berikan bola tadi. Membuat serangan yang coba dibangun oleh para pemain Sadakata tidak berjalan lancar. Rio Pangestu
geser kepada gerakan. Samuel Eko, save kembali dilaksanakan oleh Rizky Apsana. Aji Satria kali ini geser pada back, tarik ke belakang. Andriana tarik, lagi-lagi dihentikan. Rio Pangesu mencari pergerakan rekannya pada Runtu Boy. Runtu Boy masih menyamping di sebelah kanan. Kita saksikan tekanan yang ditampilkan oleh Runtu Boy. Benar-benar merepotkan upaya dari Rizky Apsana Putra. Kita sama-sama ketahui Runtu Boy sempat mendapatkan gelar top skor pada musim 2017 ketika masih membela Black Steel FC dengan berhasil mencetak 16 gol kala itu. Dan di musim 2016 Ardiansyah Runtu Boy juga sempat menjadi pemain terbaik di Liga Futsal Profesional Indonesia. Baik pemirsa, Runtu Boy masih menyamping sepakan dari pemain berusia 24 tahun ini. Andriana kembali Bintang Timur Surabaya mencari celah di pertahanan Sadakata. Sudah bisa menusuk kali ini, mencari opsi pasir ataupun celah, namun Andriana mampu menghadang upaya dari Runtu Boy. Dulu maksimal Samuel Eko, masih terlalu ke atas dari sepakan, menyambut umpan dari Syauki Syaud. Coba mengelongi Syauki, gagal melewati. Bola kali ini dikuasai oleh Syauki. Geser pada gerakan di flank sebelah kanan. Ada pelanggaran yang diberikan oleh wasit di mana Samuel Eko nampaknya diganggu oleh Andriana. Siap-siap pemirsa. Runtu Boy, Syauki masih bisa kembali digagalkan oleh Rizky Alsana. Langsung ke depan, Nazil mampu menutup ruang pergerakan dari Sadakata. 3-1 kesempatan bisa di intercept oleh Andriana. Kembali umpan ke belakang kepada Rio. Nazil memberikan opsi passing ke depan namun bisa dicuri. Sadakata coba mencari kesempatan. Andriana gagal melakukan gerakan lanjutan. Kali ini 3-2. Syauki Syaud, masih Syauki yang ditutup. Andriana langsung ke depan, masih terlalu tinggi. Kali-kali Sadakata yang coba melakukan upaya serang, namun transisi menyerang mereka yang kerap kehilangan momentum membuat Bintang Timur Surabaya beberapa kali juga bisa merecover dan bahkan membuat serangan balik yang merepotkan pertahanan dari Sadakata. Mulai lebih terbuka di babak kedua ini pemirsa.
Nazil Purnama. Berikan bola kepada Galo. Iqbal. Ada pelanggaran kali ini dilakukan oleh Diego terhadap Faris Riyadi. Coba memulai serangan kembali. Diego sambil berbalik badan. Ada claim touch namun wasit memutuskan goal clearance bagi Sadakata. Balak. Sebuah kesempatan coba dibangun oleh Sadakata. Kita saksikan Alfando masih sulit tadi untuk bisa menembus sisi kiri pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Alfando sudah lakukan. Lagi-lagi tercuri. Faris Tiadi mampu merecover ke depan. Namun Armia Zainul kehilangan bola tadi. Diego, screening ball yang sangat solid. Kembali Diego, Galo yang bisa dihentikan oleh Rizky Apsana Putra. Kesempatan melakukan serangan balik. Faris Riyadi langsung kehilangan momentum. Pemain Bintang Timur Surabaya berada di pos untuk siap menerima serangan. Yogi hampir saja tercuri namun masih bisa dikuasai. Amia Zainul. Kali ini tendangan ke dalam untuk Sadakata. Balik pemirsa. Nampaknya kesalahan kick in dilakukan oleh pemain Sadakata United membuat tendangan ke dalam kali ini berikan untuk Bintang Timur Surabaya. Coach Suso Rey nampak masih belum puas dengan permainan anak asuhnya yang saat ini nampaknya mewakili Coach Hector Suto untuk mendampingi tim di pinggir lapangan. Lagi-lagi gagal membangun serangan. Kegagalan mengalirkan bola ke area pertahanan lawan membuat jauh ini setiap serangan yang dilakukan oleh Sadakata sedikit tersendat. Masih nyamping meskipun ada claim touch dan kembali berbuah tendangan sudut tampaknya. Kita saksikan first time shoot dari Diego. Benar-benar mengancam gawang dari Sadakata. Kali ini pemirsa, tendangan sudut kembali ditampilkan namun Iqbal sepakannya belum maksimal. Armia mampu mengintercept dan ada pelanggaran dilakukan oleh Firman.
menggagalkan upaya serangan balik yang coba ditampilkan oleh Armia. Naufal di kan sektor kiri kali ini. Coba kerjasama 1-2 ditampilkan. Coba menerobos. Umpan ke tiang kedua. Armia Zainul membuang kesempatan emas di babak kedua ini. Kita saksikan bola rebound yang harusnya bisa lebih klinis. Sayang tendangan Armia lambung tinggi di atas gawang Bintang Timur Surabaya. Lagi-lagi membuat serangan yang coba ditampilkan gagal, namun kali ini sedangkan coba recover serangan Armia dicuri oleh Samuel Eko. Shauki Saud 2-1. Samuel Eko kembali bisa diganggu oleh Naufal. Fredrik Dale yang mengambil tendangan ke dalam bagi Sadakata. Menjelang akhir babak 2, Sadakata masih tertinggal 2-0. Belum ada indikasi untuk melakukan power play sejauh ini. Duel antara Azari dengan Nazil menyatakan pelanggaran oleh Azari. Kita saksikan ada gerakan membenturkan badan ke arah Nazil yang memang sudah berhasil mendapatkan bola. Tendangan bebas didapatkan oleh Bintang Timur Surabaya di area lini pertahanan kali ini. Sudah lakukan Rio Pangestu Putra. Chauki maksudnya kepada Samuel Eko namun tercuri. Dale, Fredrik Dale kepada Azari. Pun Randy Ramdhani tadi menggagal. Randy, dimana Randy tadi gagal kirimkan umpan kepada Azari. Dua pemain baru yang baru saja bergabung bersama Sadakata di putaran kedua ini. Meskipun sebenarnya Azari parapat sempat membela Sadakata di musim 2021. Naufal, masih Naufal. Ada ruang tembak, Naufal masih menyamping. Sayang sekali kesempatan dan peluang emas kedua yang dimiliki oleh Sadakata di babak kedua ini nampaknya masih membentur tiang gawang. Bukan tanpa peluang sebenarnya Sadakata, memang finishing yang kurang klinis masih menjadi hal yang perlu diperbaiki di laga-laga selanjutnya atau bahkan di momen-momen setelah ini, karena memang dengan waktu yang tersisa saat ini masih cukup terbuka untuk Sadakata setidaknya bisa mencetak gol pertamanya. Dan jika kembali menelan kekalahan, Sadakata United di posisi 9 tentu saat ini harus waspada, karena di pertandingan ketiga nanti Giga FC sebagai tuan rumah akan bermain melawan Cosmo. Giga sendiri berada di peringkat ke-10 dengan sejauh ini mampu meraih 8 angka, yang berarti jika Giga bisa menang di laga ketiga nanti
maka Giga bisa menggeser posisi Sadakata ke peringkat 10. Sedangkan dengan kemenangan yang sudah siap didapatkan oleh Bintang Timur Surabaya, tim yang saat ini meraih 38 poin, tentunya 3 poin tambahan akan membuat BTS makin nyaman di puncak klasemen. Dan kebetulan Black Steel Manokwari ataupun Black Steel FC Papua tidak bermain di series Kota Metro kali ini, sehingga ini adalah kesempatan bagi BTS untuk bisa menjauh. Nazil angkat ke depan, namun gagal menemukan Rio Pangestu. Sulit bagi Azari, lepas dari kawalan Shauki Shaun. Untu Boy, lagi-lagi umpan direct yang gagal menjangkau Samuel Eko. Dia sama 1-2 coba ditampilkan, intercept Rio namun terlepas kembali. Randy Azari umpan ke depan namun gagal menemukan Fredrik Dale. Untu Boy bisa melewati Dale, namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh Fredrik Dale. Aksi individu memukau ditampilkan oleh Andriansyah Runtu Boy. Cepatannya mampu kali ini mengecoh Fredrik Daleh dalam upaya menjaga ketat pergerakan dari Andriansyah Runtu Boy dan berbuah tendangan bebas bagi Bintang Timur Surabaya. Diego menjadi kemelut dan berhasil dimanfaatkan oleh Samuel Eko. Kita saksikan naluri membunuh di dalam circle pertahanan lawan dari Samuel Eko, berhasil membawa BTS unggul 3-0 kali ini. Ya, rebound mentality dari Samuel Eko, meskipun mendapatkan tekanan dari Naufal namun tetap berhasil mencocor bola. Sepakan kaki kiri dari Samuel Eko kali ini membuat Bintang Timur Surabaya semakin dekat pada 3 poin perdananya di hari pertama penyelenggaraan Liga Futsal Profesional di Arena Kota Metro Lampung. 3-0 Bintang Timur Surabaya unggul pemirsa atas Sadakata United. Elbek Tulkinov belum bisa berbuat banyak sejauh ini. Elbek Tulkinov bisa ditutup oleh Nazil, namun nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan permainan dan berbuah tendangan sudut bagi Sadakata. Ya, setelah laga ini ada duel antara Halus FC Jakarta melawan Pelindo FC. Pelindo yang sejauh ini masih tertahan di dasar klasemen memiliki misi untuk bisa bangkit. Sebelumnya tendangan sudut yang gagal dimaksimalkan oleh Yogi. Sebelum tadi Yogi sudah berada di area yang sangat terbuka dan tidak ada penjagaan. Nazil angkat, kesalahan, dan nampaknya wasit belum menilai bola telah melewati garis gawang, meskipun ada klaim dan juga permintaan challenge ataupun video review dari Dieguinho dan juga Coach Susore. Ini dia Dieguinho. Diperlukan ketenangan bagi seorang wasit untuk bisa memberikan keputusan di momen seperti ini.
momen yang memang bisa beresiko menghasilkan keputusan-keputusan yang cukup tricky. Memang tadi kejadiannya cukup rumit dan juga berlangsung cepat, membuat wasit harus memutuskan secara cepat juga. Beruntung kembali di musim ini video review sangat membantu, dan ini dia tayangan dari video support. Ada sentuhan dari Samuel Eko, goal line clearance dari Rizky Apsana Putra mampu menggagalkan. Kita saksikan goal line clearance. Oh, nampaknya Diego Inyo tadi yang melakukan duel, gagal tersentuh dengan sempurna oleh Diego Inyo dan berhasil dibuang kembali oleh Rizky Apsana Putra. Dan keputusan tepat dari wasit. 1, Windy Agustina Putra asal Jawa Barat menyatakan bola memang belum masuk sepenuhnya ke gawang dari Sadakata. Dengan begitu skor tetap 3-0 untuk Bintang Timur Surabaya, tidak bertambah. Diego Inyo namun kembali bisa diamankan oleh Rizky Alsana Putra. Terlepas dari skor 3-0 yang terjadi, penampilan Rizky Alsana Putra tentu patut kita apresiasi. Main yang tampil cukup Spartan di bawah mistar gawang Sadakata sejauh ini. Meskipun tadi ada sedikit kelengahan di gol kedua, tapi overall hingga menjelang pertandingan babak kedua ini berakhir, Rizky terus menjadi batu sandungan bagi para pemain Bintang Timur Surabaya. Andriana kali ini coba memulai serangan bagi Sadakata. Haji Satria terus mendapatkan pressing ketat. Firman, Yogi, Haji Satria terus mencoba mencari celah. Ya, Elbek Tulkino pun masih kesulitan untuk bisa mendapatkan dan menampilkan performa gemilangnya. Firman Ardiansyah, masih Firman. Coba menusuk, umpan tarik, bisa kembali dipatahkan oleh Rizky Apsana. Haji Satria kali ini berhasil diintersep oleh Diego Inyo. Kesempatan masih bisa digagalkan oleh Nazil. Sebuah sepakan dari Haji ataupun ya Haji Satria nampaknya, meskipun ada benturan antara Elbek dan juga Nazil yang membuat wasit menghentikan permainan. Kita saksikan sebuah bola bebas yang coba dimanfaatkan oleh Haji Satria Pratama. Kembali bisa digagalkan oleh Nazil, dan Nazil berbenturan dengan Elbek. Mereka sudah kembali bangkit. Bali, Elbek Tulkinov pada Haji Satria. Andriana, Andri, umpan diagonalnya terbaca oleh Runtuboy, aksi individu, masih Runtuboy, cepat, Runtuboy, nampaknya bisa diganggu kembali oleh Rizky Apsana Putra. Save kesekian kalinya dari Rizky di pertandingan kali ini. Runtu Boy baru bisa digagalkan, diganggu oleh Yogi. Elbek Tulkinov kali ini, masih Elbek coba memutar badan. Pelanggaran didapatkan oleh Sadakata United. Nampaknya Samuel Eko yang tadi mengganggu pergerakan dari Elbek. Siap kali ini pemirsa, Haji Satria.
apakah Aji Satria, apakah The Sniper Andriana. Sudah bersiap-siap. Berikan pada Albert Kukinov. Mencari ruang tembak. Yogi. Yogi Saputra gagal berikan bola. Tercuri. Dieguinho. Dieguinho berhasil dibaca oleh Rizky Apsana Putra. Memenangkan duel one on one tadi. Ya, tidak mudah bisa menjegal Dieguinho di situasi satu lawan satu. Namun Rizky berhasil menepis dan membaca tepat arah bola tadi. Makin percaya diri nampaknya para pemain bintang Timur Surabaya. Back pada Aji. Aji! Berhasil kembali mencetak gol ke gawang bintang Timur Surabaya. Setelah di putaran pertama mampu menggetarkan gawang BTS kembali kali ini. Transisi cepat antara Aji memanfaatkan umpan dari Albert Tulkinov yang matang. Membuat Sadakata United mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3. Ya, bahkan upaya dua orang bintang Timur Surabaya yang mencoba menutup pun gagal. Karena memang Aji Satya lebih cepat pada momen ini. Dan untuk ke-28 kalinya bintang Timur Surabaya harus kebobolan di Liga Futsal Profesional musim ini, meskipun masih tetap menjadi tim kedua terbaik dalam hal pertahanan setelah Kancil WHW Pontianak yang baru kebobolan 26 gol. Dan sejauh ini bintang Timur Surabaya masih menjadi tim dengan jumlah mencetak gol terbanyak di Liga Futsal Profesional. Sebelum laga ini berhasil mencetak 61 dan sudah bertambah 3 menjadi 64. Ya, skor 3-1 di akhir babak kedua ini. Namun kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Faris Riyadi terhadap Samuel Eko Tampubolon. Oh, mendapatkan gangguan tadi. Nampaknya Samuel Eko sudah kembali bangkit. Dan itu adalah foul ke-6 dari Sadakata United di babak kedua, sehingga titik penalti kedua menjadi hadiah bagi bintang Timur Surabaya di momen kali ini. Ini akan menjadi ujian selanjutnya bagi pemuda berusia 21 tahun di mana Ardiansyah Runtu Boy sudah siap menghadapi bola. Ya, cukup menegangkan pemirsa di 4 menit terakhir babak kedua. Titik penalti kedua coba dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Ardiansyah Runtu Boy. Membawa bintang Timur Surabaya kembali menambah keunggulan. Sepakan yang deras menuju ke kanan gawang dari Sadakata United yang gagal dibendung oleh Rizky Apsana Putra. Pendapatan bola presisi, power yang kencang, dan membuat skor kembali berubah menjadi 4-1 untuk bintang Timur Surabaya. Samuel Eko coba mencari ruang tembak, namun bisa digagalkan oleh Faris. Duel antara pemain yang sama-sama menggunakan nomor 9 terus terjadi di momen kali ini. Kembali pemirsa, baik sekali Faris coba break the line.
dikawal dua orang pemain, berhasil dicuri oleh Runtu Boy. Runtu Boy, masih Runtu Boy. Lagi-lagi terus ada covering yang harus dijaga. Armia Zainul, Armia pada Faris bergeser kembali. Oh, sebuah kesalahan kontrol bola dari Faris Riyadi. Kembali laga dimulai di akhir babak kedua ini. Beberapa waktu terhenti karena lapangan kembali harus dikeringkan. Galo umpan diagonal pada Diego Inyo, namun terlalu melebar. Angkat ke depan, tidak ada rekan yang dituju. Kita saksikan Galo tarik pada Iqbal. Iqbal umpan ke depan, Firman kontrol bola yang terlepas. Cukup disayangkan. Firman Diansyah, Diego Inyo sama-sama telah berhasil mencetak 4 gol di 5 laga terakhir Bintang Timur Surabaya. Albek Tulkinov kali ini tarik ke belakang, jauh pada Rizky Apsana Putra. Ya, gagal kerjasama dengan Naufal. Firman pada Galo. Iqbal kali ini mencari opsi passing, tarik belakang, terlepas dan berbuah tendangan sudut bagi Sadakata. Angkat ke depan, back to Kinov on target, masih bisa digagalkan oleh Nazil. First time shoot dari pemain timnas Uzbekistan ini. Kembali belum bisa mengoyak dan belum bisa membuat Elbek mencetak gol perdananya di Indonesia. Mencari peluang. Oh, Naupal terlepas. Diego Inyo berikan kepada Firman. Firman Cimeng diganggu. No foul menurut wasit, meskipun cukup keras tadi. Ya, nampaknya protes keras dilayangkan. Dan memang sepintas tadi kita juga melihat ada terjangan yang dilakukan terhadap Firman Ardiansyah. Karena sebenarnya salah satu tugas wasit adalah harus menjaga keselamatan para pemain juga. Kita saksikan ada sapuan yang dilakukan oleh pemain Sadakata. Ya, momen dan juga kata kunci menjaga keselamatan pemain adalah tugas pengadil lapangan juga. Ketika ada satu orang pemain yang dilanggar cukup keras atau bahkan ada upaya melanggar dengan tenaga dan emosi berlebih, tentu itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dan melanggar law of the game. Back langsung diganggu.
Isar Megadara tercuri. Noval gagal. Singgi Romana Jati tarik ke belakang. Oh, intercept yang gagal. Namun bola terlepas. Israr Megantara gagal tadi mendapatkan penguasaan bola. Ini nampaknya paketan selanjutnya dari Bintang Timur Surabaya, di mana sang kapten Septian Dwi Chandra juga masuk. Ya, jika kita ingat di putaran ataupun di seri Tangsuma Pontianak, Suni mendapatkan kartu merah yang membuat kapten pertama dari Bintang Timur Surabaya ini harus absen di pekan perdana ataupun di laga perdana BTS di Kota Metro. Dan laga sudah memasuki menit terakhir di babak kedua, pemirsa. Israr Megantara screening ball diganggu oleh Naufal. Naufal terus berduel dan pelanggaran dilakukan oleh Israr nampaknya. Ya, masih cukup emosional. Buah covering yang juga cukup solid dilakukan oleh Naufal. Duel satu lawan satu. Pun ada gerakan tambahan yang tentunya kembali harus bisa diperingatkan oleh wasit. Kembali pemirsa, masih cukup sulit. Freddy Tarigan gagal, sayang sekali. Coba mengirimkan umpan kepada Azari Parapat. Nazil angkat jauh ke depan, hanya berbuah tendangan gawang bagi Sadakata. Sudah lakukan kembali umpan panjang yang langsung dikuasai kedua oleh pemain Sadakata, namun gagal melewati upaya hadangan yang begitu rapih ditampilkan oleh anak-anak Bintang Timur Surabaya. Ya, pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Sadakata membuat tendangan penalti dari titik kedua kembali hadir. Harus lebih cermat tentunya para pemain Sadakata dalam melakukan upaya pelanggaran. Dan kali ini Singgi Rohmana Jati. Singgi bisa digagalkan oleh Rizky Aksana Putra. Gagal menambah keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Kembali dimulai. Kali ini sebuah save dilakukan oleh Rizky Apsana Putra, kembali menggagalkan Singgi Romana Jati. Pemain yang pada musim lalu tampil cemerlang bersama Safin Pati. Sempat masuk di beberapa seleksi dan juga training center tim nasional Indonesia bersama coach asal Iran. Kali ini Bali bisa dihentikan oleh Naufal. Ya, Rizky Afsana Putra yang sudah bekerja sangat keras di laga kali ini nampaknya harus mendapatkan kembali perawatan dari tim medis.
menjadi modal penting bagi Sadakata untuk terus menjauhi zona degradasi. Eza kembali masuk menggantikan posisi dari Rizky Afsana. Tendangan sudut didapatkan oleh Bintang Timur Surabaya. Masih tidak terarah. Angkat ke depan pemirsa, dan itu adalah aksi terakhir di laga kali ini, di mana sang pemuncak klasemen sementara Bintang Timur Surabaya kembali berhasil meraup 3 angka penting untuk terus menjaga tahta puncak klasemen sejauh ini. Dan skor akhir 4-1, Bintang Timur Surabaya kembali bisa mengkandaskan Sadakata United, meskipun Sadakata sempat memperkecil ketertinggalan melalui Aji Satria. Itulah akhir pertandingan di laga pertama, maksud saya pemirsa. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Kita akan bertemu lagi di laga kedua. Namun jangan kemana-mana, kita akan break sejenak setelah yang satu ini. Pertandingan yang sangat menarik dan sangat menarik.